Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa bro, klik tombol subscribe. Dengan subscribe, kamu support terus channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Selamat menonton, sikat! Bertemu lagi bersama saya Akbar, channel Wagum pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, salam sehat, salam jujur untuk kita semua. Kali ini saya ditemani oleh menu-menu yang cukup membuat perut saya bakalan kenyang gila, merana dan tersiksa. Di kubu kiri kita punya tacos keju spicy hellfire. Terus di sini ada wagyu beef, bukan wagyu beef, wagyu beef, wagyu beef. Di sisi kanan ada spaghetti cheese tradisional. Namanya rada ribet rek. Gak paham aku sak jane. Ngedol opo sih wong ini. Kok tapi aku luwe yo tak tuku ae. Oke, biar tambah sehat. Di sini disediakan selada. Langsung aja biar gak lama-lama. Tahan dulu, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu dong. Yang baru gabung, oke? Subscribe, kasih like-nya biar tambah semangat saya bikin video-video seperti ini. Share ke temennya, ya, oke? Ada tombol share di bawah. Ini udah disediain semua loh kamu, rek. Subscribe, like, share, komen. Komen yang positif, yang penting subscribe ya. Bikin video menyenangkan sesama umat manusia dan menjaga relasi seperti sunnah-sunnah Rasul yang menyebarkan agama Islam, agama kebenaran kepada seluruh umat manusia. Lanjut! Saya sebenarnya dari tadi ngelir gini loh. Wagyu beef, wagun beef. Wagyu, bukan wagun. Sebelumnya saya mau sunnah Rasul dulu ya. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Cekat. Enak. Enak lur, enak lur, telur. Hmm.
Mantap jiwa. Tetap sehat. Sayurnya, oke? Okay? Sayur, jok lali. Kali ini menu ini gak seberapa pedas bro. Spaghetti, wagyu, tacos, tau sebelum-sebelumnya. Itu hukuman mati. Menu hukuman mati. Untuk para-para begal, para koruptor, jangan diambil hartanya. Makan menu-menu yang pernah saya makan sebelumnya. Di video-video sebelumnya. Koruptor gak usah dihukum mati. Gak usah diambil hartanya. Suruh makan itu mules nanti sebulan. Lama-lama kurus-kurus sendiri. Koruptor kan gendut-gendut ya. Suruh makan itu, langsung gurum ini. Penipatan yang tiada tara. Menu kali ini yummy. Sekali-kali gak makan pedas. Kalau pedas terus ini bro. Ternyata lama kelamaan pedes sumer, asumer seperti biasa minuman andalan. Ding 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 ding. The moment of truth. Mantul, mantap betul. Pepsi Man. Ding 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 ding. Sedikit pelu. Cheers. Cheers. Lanjut enggak ya? Bener ya, wis kenyang urek warga ngosak jane. Soalnya kan temane ya kudu mukbang. Lagian temane asemer. Saya sudah tidak mampu lagi. Sumpah enak sak jane. Sak jane lho enak. Mbah, daya tampung sudah maksimal. Paling ibarat persenan kare 5%. Jadi sudah 95% itu terisi. Warga mereka. Jadi blendes di mburi. Abadaya perlu tak sampai. Oke, kali ini cukup dulu ya. Soalnya warga rek apa ya? Kasih jelas no aku. Warga wetengku apa ya? Koyo full gak jelas ngono rek. Wis pokoke full tapi gak jelas. Antara gak jelas. Kata yang jelas no, sedikit bingung dan tidak terarah. Tadi wis gelambir, mabuk Pepsi yang. Oke, review kali ini memuaskan, sangat amat memuaskan. Jadi kita nilai dulu ya, masuk ke penilaian. Tacosnya, suatu amanah rasa yang cukup mempesona. Kasih 80, lumayan soalnya. Enak. Terus wagyu di sini dia benar-benar rasa daging wagyu empuk, enak rasa resto, enak mantep, betul mantap, mantep. Wagyu 90.
Mantap. Spaghetti kurang memukau, di samping porsinya yang terlalu muluk-muluk, sausnya juga terlalu sedikit. Jadi penilaian spaghetti kalau menurut aku ya 75. 75. Tadi juri ini Indonesian Idol lah kalian. Spaghetti 75. Selada dinilai darah. Kita nilai dari tingkat kesegaran. Seger lho kayak semua. Seger. Nemen. Kalau ono layu-layu ini belas kabeh seger. Dek iku mana sampean? Dua anak lho iki lah anake. Setas lahir. Iki mang mari maghrib. Mantul. Dek mengemban sebuah amanah, kesegaran, tingkat sebuah sayur 90. Nilai selesai, yang baru gabung, subscribe di bawah. Tongkrongin terus channel Lewak Gun. Update, unik no lonceng rek. Ding, belum unik ini lonceng. Bisalah, apa coba yuk. Coba entah. Like yuk. Like itu sebenarnya sebuah kekuatan untuk membangun. Jangan lupa ya, distribusi, power, people power. Sebuah kekuatan, like, untuk mempunyai konten-konten yang bagus dan cukup digemari di seluruh dunia. Mari kita share. Oh iya, share ya. Separno nama di sosmed-sosmed. Lewat line, WhatsApp, IG. Oke, mantap. Facebook. Bar, makan bareng satu meja kita bersama-sama dengan tim Wagun. Gak ada sebuah jarak atau suatu sosialisme yang menjunjung tinggi sebuah hakikat ketenaran atau tadi sak meja wis ngobrol bareng guyon bareng. Oke, komen kasih masukan, saya perlu review makanan apalagi, terlalu panjang lebar sepertinya. Saya Akbar dari channel Wagun. Terima kasih BLT, di safety, tetap jujur, semangat, tetap sehat, peace. Terima kasih.